Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar setia sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke lumbung sukma nyut-nyutan di dalam dada. Once again boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dewan Hakim, pemegang pena kejujuran, yang arif dan bijaksana, yang gantengnya mirip Arjuna, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, makan ketan di atas wajan, minum kopi gelasnya teh wajan. Perkenalkan, nama saya Fatih, adiknya Syarukan, cowok hitam idaman para bukti. Hadirin, makan pizza pakai ikan, makan spageti campur lontong. Mohon didengarkan, adiknya Syarukan mau mohon. Hadirin, izinkan Al-Fakir menyampaikan tausiah yang berjudul Keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir, dulu ada tokoh yang terkenal pada masanya, asli dari India, bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini pernah berkata, Muhammad itu emang orang besar, Muhammad itu emang orang hebat, Muhammad itu emang orang terkenal di kolong dunia. Walaupun Muhammad orang besar, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad orang hebat, walaupun Muhammad orang terkenal di kolong dunia, hayfiyat, namun Allah, akan tetapi Muhammad masih takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahatma Gandhi ini kagum dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak terasa menetes air matanya Mahatma Gandhi ketika membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kagum dengan kehebatan, keistimewaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahatma Gandhi saja yang non muslim ngefans dan mengidolakan Rasulullah, masa kita kagak? Kita harus lebih ngefans, lebih mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul luar biasa, manusia yang sangat luar biasa, mempunyai banyak keistimewaan. Walaupun Rasul manusia biasa, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Sebagaimana syairan berkata, Muhammadun basharun walaysa ka basyari bal huwa yaqutun wa nasukan hajari. Muhammad manusia biasa, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Manusia biasa bagaikan batu, sedangkan Rasul adalah laksana intan permata. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling bijak pendapatnya, paling terpuji akhlaknya, paling benar fatwanya. Sehingga hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat luhur. Maka kita selaku umatnya dianjurkan untuk mengikuti, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ayyul misalil a'la alladhi yajibu an tattadiya lahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan dan perbuatan. Maka jika ada pemimpin yang mengikuti Nabi, akan menjadi pemimpin yang sukses dunia dan akhirat.
Kalau ada kepala keluarga yang mengikuti Nabi, maka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan marhamah. Dan juga kita pemuda ingin menjadi pemuda yang gaul. Pemuda yang gaul bukanlah pemuda yang hobinya mabuk-mabukan, cimeng-cimengan, pacaran, kebablasan, bonceng-boncengan, cubit-cubitan, peluk-pelukan, akhirnya ngap-ngapan. Pemuda yang gaul bukanlah pemuda yang hobinya minum-minuman, tenggak whisky, brandy, sampagne, blue, martini, vodka, AO, bensin, KTI, dan bir. Pemuda yang gaul bukanlah pemuda yang hobinya main remi, domino, kasino, jigsaw, mahjong, portium, dan kiu-kiu. Akan tetapi, pemuda yang gaul ialah pemuda yang mengikuti, mencontoh, meniru, dan meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau anggap pemuda yang hebat jika dirimu selalu bermaksiat. Tirulah akhlak Nabi Muhammad, dapat syafaat, dapat syafaat. Mudah-mudahan kita bisa lebih mencintai, ngefan, mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa meniru, meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempunyai banyak keistimewaan, jelas diterangkan dalam kitab Marakil Umudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Albani dalam beliau berkata, "Lam yahdani qatatun hal mutlaqat abadan wa man tasabas la fi madad zamani ila akhirih." Bahwasanya Rasulullah selama hidupnya tidak pernah bermimpi basah, tidak pernah selama hidupnya menguap, dan masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, mari cinta, ngefan, dan idola kepada Rasulullah, dan ikuti teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Demikian dan sekian. Lihat mantan bawah gandeng, ambil batu kulempar pada mantan. Jangan rindu karena ceramahnya udah. Kalau rindu, follow aja IG-nya @khairul2008. Wah, tamat bebedai. Tamat oi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.